Arema FC meraih hasil buruk dalam dua laga pertama grup A Piala Menpora 2021. Hanya bermain imbang dengan Persikabo dan kalah dari Barito Putra membuat Singoedan terancam tak bisa melangkah ke perempat final turnamen pramusim tersebut. Hasil buruk yang dialami Arema berimbas kepada pelatih sementara mereka, yaitu Kuncoro. Kritik tajam dialamatkan oleh Aremania kepadanya di media sosial. Saya tidak menggubris apa yang ada di media sosial, bukan berarti sombong, tapi secara prinsip saya lebih menerima kritik membangun dari supporter. Ada beberapa supporter yang menghubungi setelah dua laga kemarin. Mereka mengajak diskusi dan memberikan masukan, ujar Kuncoro. Tapi kalau yang sampai mencela, menghina, dan tujuannya menghancurkan tim, lebih baik langsung saja bertemu dengan saya, sama-sama orang Malang, ayo bertemu nanti. Datang waktu latihan pun saya tunggu, tegas pelatih sementara Arema FC itu. Kuncoro menegaskan tak ada seorang pelatih pun di dunia ini yang menginginkan timnya kalah atau bermain jelek. Namun, menurutnya para supporter juga perlu mengetahui bagaimana persiapan tim. Meski sudah berlatih sejak akhir Februari, Arema FC hanya memiliki waktu selama 4 hari latihan dengan skuad yang sudah komplit. Saya tidak mencari alasan setelah hasil kurang bagus dalam dua pertandingan awal, tapi, praktis hanya 4 hari kami latihan dengan pemain lengkap, tegasnya. Itu pun 2 hari sebelum berangkat ada yang sakit tipes. Jadi wajar jika chemistry belum terbentuk, faktor kekompakan tim ini bisa terbentuk jika sudah latihan bersama dengan waktu yang cukup. Lanjutnya, dalam pertandingan terakhir, kami akan buat pemain tidak ada beban, lupakan yang sudah. Sekarang fokus yang ada di depan. Peluang lolos masih ada asalkan menang karena yang digunakan adalah sistem head-to-head, pungkasnya.